Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat sejahtera. Di kesempatan ini kita akan mengetahui sebenarnya, kita ingin tahu sebenarnya tentang apa sesuatu yang kita ingin tahu. Kita perlu tahu. Jadi ini sesuatu informasi dalam kehidupan kita yang amat berguna. Dan kalau di kesempatan ini juga di mana dalam Santai Muara ada Jabatan Perkhidmatan Elektrik mengadakan jerayawara. Jadi kita mengambil kesempatan dalam ingin tahu sesuatu khususnya dalam takrif baru ini. Kita lihat di sini meja-meja yang melayani orang ramai, yang memberikan informasi kepada orang ramai mengenai dengan elektrik ini. Kalau kita lihat di sini juga ada di sini kertas-kertas yang melihatkan tarif-tarif baru yang akan kita tinjau bersama dengan pegawai yang bertugas di sini. Jadi ini adalah di antaranya tarif yang telah dibuat mengenai dengan tarif baru pembayaran elektrik penggunaan kita seharian kita. Dengan adanya tarif-tarif ini dapat memberikan kesedaran kepada kita tentang penjimatan elektrik, jimat tenaga. Jadi inilah. Assalamualaikum. Salam tuan. Apa kabar tuan? Baik tuan. Alhamdulillah. Tahniah kepada Jabatan Perkhidmatan Elektrik mengadakan jerayawara seperti ini, mendekatkan jabatan kepada orang ramai di antara salah satu tekad pemudiliannya orang ramai dengan Jabatan Elektrik. Jadi tuan dapat menjelaskan mengenai dengan jerayawara Jabatan Elektrik. Kali ini kami berada di Pesta Pantai Muara mengikuti Pesta Santai di mana orang ramai ada dialu-alukan untuk memberi komen, terutama yang setelah menggunakan prepaid mesin. Jadi komen ini penting untuk membalas daripada jabatan. Okey, orang ramai dipersilakan datang hadir santai dan seterusnya memberi komen-komen yang untuk kami meneliti. Okey, banyak komen yang sebab barang ini baru. Okey, banyak penyelidikan ada yang pernah extended membeli. Okey, keluarga yang ada kesusahan, tertunakan. Jadi komen-komen itu silakan. Silakan hadir di mana? Masukkan di sini. Komen ini. Okey, masukkan barang ini akan diteliti dan diambil maklum. Terima kasih. Komen-komen kalau tidak menjadi kesalahan ialah ada mengenai kesusahan terutama yang saya sebut tadi dalam satu rumah ada seperti culture tadi extended family. Jadi bil elektrik itu andangnya tinggilah. Jadi kerana inilah yang akan kami pantau di mana walaupun menjimat cermat tapi kerana banyak keluarga dalam satu rumah itu jadi penggunaannya adalah tinggi. Jadi sini seperti dimaklumi bagi extended family atau satu rumah yang banyak keluarga ada harap akan menghadapkan permohonan atau yang beritahu saya berapa kepala keluarga yang akan diberi atas siasatan dulu dan kebenaran akan diberi mesin tripod kedua. Okey. Jadi seperti yang dimaklumkan di abar-abar, okay, dengan penggunaan mesin tripod kedua ni, jadi penggunaan itu pun akan menjadi separuh lah. Okay, bukan semua, tapi yang benar-benar mempunyai masalah begini. Okay, dengan adanya tripod mesin ini, satu dari segi anggaran digada, okay, dua tadi akan involve family tadi, okay, anak-anak tadi pun tahu. Kalau mesin itu sikit sana sikit sikit, anak tani boleh boleh. Banyak tinggi sikit, bah. Mana tah? Tutup telefon yang dah berguna tu. Okey, seperti sebelum ini, ini ada kan. Jadi ini yang pentingnya, yang cantiknya penyertaan seluruh keluarga. Okey, tani mesti macam tani pakai mobile, kalau kurang kredit, pakai SMS. Jadi ini anak-anak tani pun ikut serta, jangan tahu menghargai di mana bijimat cermat itu perlu untuk kebaikan negara. Di mana saja pihak Bistuan mengadakan jerayawara untuk di negara Ketani Brunei Darussalam? Sebelum ini di Temburong, itu ada kami di mall itu hari. Jadi ini akan berada di 16 bulan di BIDB. Terutama untuk yang betul mal, yang menerima betul mal. Okay. Then yang lain to be confirmed. Okay. Dan macam mana sambutan orang ramai sepanjang pihak Bistuan mengadakan jerayawara? Alhamdulillah di Temburong kami menerima 52 komen. Okey. Semua yang di mall 33, Giant 32 juga. Di feedback ini bagus. Di antara komen-komen yang diberikan orang ramai mungkin dapat kita kongsikan bersama. Kalau ini dah jadi kesalahan itu ada yang komen itulah back to the
dollar sign, yeah. Yang dulunya ada yang mau karena ini kilowatt, tapi itu taruh pada management nanti. Yeah. Okay, dollar sign. Sebenarnya mau balik dollar sign sana di atau kami sini hanya menerima membalas. Okay, jadi tanpa orang ramai, kami mulakan komen dari orang ramai. Okay, penggunaan sini kalau yang tercatat sini ni ialah penggunaan dari 001 kilowatt ke 600 kilowatt ini, tarif barunya adalah 1 sen. Okay. Jadi tapi jangan lupa lepas 601 ini ke 2000 kilowatt ini 8 sen. Jadi itu perlu diperhatikanlah. Jadi untuk makluman jual sini kalau kita ni lihat sini, okey. Dulu kilowattnya 50 kilowatt kalau tarif lama adalah RM3. Sekarang ni kerana 1 sen itu 50 kilowatt adalah 50 sen. Itulah. Dan dari segi keuntungan tarif baru dengan tarif lama macam mana, barangkali ada sedikit saranan dari pihak tuan? Saranan ialah kalau dapat tani bijak bagaimana menggunakan tenaga. Okey, di tempat saya tani mengajar generasi baru. Generasi baru macam mana sebab jualan ini akan menjadi indung juga. Okey. Jurang ni masa ni akan belajar bagaimana berjimat dengan menggunakan ini penyertaan keluarga tu penting. Di masa ni bukannya negara saja, family pun boleh save money. Okay, save money. Satu perkara yang kita ingin tahu juga, mengenai dengan perkara di sini itu pendawaian. Barangkali dapat kita ni lihat di sini masalah-masalah yang dihadapi mengenai perkara ini, dapat tuan menjelaskan ni perkara ini. Ya, usually yang kami dapati ialah penyambungan wayar yang kurang selamat, di mana kerana penggunaan satu yang sebenarnya ini sebenarnya untuk macam dua atau ini kadang-kadang apa banyak apa banyak extension satu ada jadi 10 kemudian atau yang wayar jadi panas ni dah kalau panas capacity dan kibatkan cuman ni awal-awal macam itu. Jadi itulah, kita sebenarnya perlu tahu mengenai perkara-perkara seperti ini. Kadang-kadang ketani memang pandai sambung-menyambung, tapi ketani tidak tahu kapasiti ataupun hanya termasuk kipas angin, segala hi-fi, TV dan sebagainya. Dalam pendawaian ini, jadi kami akan mengadakan juga setiap dewan ini ada pameran cuman ini. Ada kekitangan bilion keselamatan yang lebih arif juga lagi akan menerangkan punca-punca, sebab-sebab yang perlu kita tahu. Untuk mereklah supaya tidak terjadi kebakaran, okay? Pendawaian yang salah satu saja. Yang penting itu pendawaian ini biarlah dibuat oleh yang berdaftar. Pandangan bagus pulang untuk anu lah supaya kita ni tidak ada untuk apa ni orang. Indah lagi berpikir-pikir untuk membayar setiap bulan, okay. Hanya untuk membeli kad lah. Okay. Yang saya tanyakan tentang cara-cara pembayaran anu lah, yang mana harga masa ni dorang ada turun harga kan, macam 50 kilowatt yang dulu RM3 menjadi 50 sen. Kami dah tahu, jadi tahu yang semua sekali bagus lah untuk anu lah, untuk semua pengguna-pengguna elektrik. Okey, memandangkan petition ini dan penyambungan adalah percuma. Okey, kerana kerajaan Kuala Duli peka pasal ini. Okay, di mana jarang dia dengar dah, diberi mesin percuma, penyambungan percuma. Okey, jadi perlu hargai juga usaha itu. Buat barang ini kena pada sisi kajian yang bil-bil sebelum ini. Kemana, di mana kalau ada prepaid semua tadi dia akan ada anggaran lagi. Okey, wata sarananku ya tu. Be smart, we save money. Okey, we save money and the money we can use for other thing lah. Untuk lain. Sama juga kerajaan, kalau dapat menjimatkan dia budget untuk mengkali barang-barang yang lain yang lagi perlu. Sekaligus sumbangan kita terhadap negara. Ya, sama-sama tadi sumbang kerajaan. Jangan saja kerajaan saja berusaha atau bagaimana tadi menjimatkan duit tadi. Semuanya menjimatkan duit tani untuk keperluan lain, education. Tapi tani sebagai rakyat menyokong semuanya kita, unity itu sama-sama menyokong
Alhamdulillah. Dan bercakap mengenai dengan pemasangan meter perbayar percuma, macam mana prosedur orang ramai untuk memohon yang pada masa ini menggunakan meter yang berbaca ini? Okey, menurut yang syari akhbar, lebih kurang 60 ribu lah rumah yang akan ditukar ke prepaid. Jadi barang ini, walaupun saya sendiri pun kekitan elektrik, saya masih memakai komersial sebab barang ini kira zoning. Zoning. Apabila ada kekitan elektrik atau apa menghubungi bis kita, yang akan menukar ini, berilah kerjasama. Okey, kalau kita ni pergi ke sesama jangan nukar, barang ni cepat, yang lain akan cepat juga. Itulah masalah yang kadang kami hadapi tu, susah menghubungi tu rumah tu. Okey. Jadi alhamdulillah kalau misalnya rumah tu payahkan dihubungi atau tidak akan hubungi sampai bila-bila masa, apa tindakan orang rumah kepada jabatan elektrik? Adakah mereka perlu menghubungi jabatan elektrik agar penukaran meter dapat dibuat dengan sebaik mungkin? Atau according to location, dari daerah-daerah. Kadang kekitaran elektrik yang di daerah tu faham, tahu siapa di situ. Atulah ada orang jom kerja sama lah. Itu saja. Ya alhamdulillah dengan adanya Jerayawara Jabatan Perkhidmatan Elektrik telah membuka kaunter di sini dan beberapa orang pegawai bertugas di sini yang memberikan penjelasan kepada orang ramai mengenai dengan kemuskilan-kemuskilan dapat membantu orang ramai dengan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi Jerayawara seperti ini adalah penting untuk kita ketahui. Kita perlu tahu tentangnya, tentang apa juga sebenarnya, menambah ilmu pengetahuan kita, apalagi ianya bersangkut paut dalam kehidupan seharian kita. Jadi sama-samalah kita memberikan kerjasama dalam berjimat cermat, bukan saja berbelanja, malah penggunaan elektrik, di samping menjaga keselamatan penggunaan elektrik ini. Jadi kita utamakan keselamatan juga, dan itulah sumbangan kita terhadap negara kita, tanpa kita sedari. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.